empat menteri sudah memberikan keterangan soal bansos di masa Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Lalu sudahkah kehadiran para menteri Jokowi ini menjawab tudingan penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber bergabung saat ini Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis dan anggota Tim Hukum Prabowo Gibran Martin Lokasi Manjuntak. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Bang. Terima Selamat sore. Selamat Selamat sore. kasih sudah hadir dalam diskusi Maaf. kami uh, hari ini. Uh, anda sempat bilang pertama bahwa diharapkan presiden bisa hadir ke MK, Pak Todung. Uh, tapi kemudian Anda bilang bahwa tidak perlu lagi dengan mendengar keterangan empat menteri ini. Apakah bisa diartikan bahwa dari tim TPN sudah merasa puas dengan jawaban empat menteri kemarin? Ya memang ada yang mengusulkan supaya langsung Presiden Jokowi saja yang dihadirkan. Tapi saya termasuk orang yang berpendapat bahwa kehadiran empat menteri itu sudah cukup, ya. Karena keempat menteri ini kan juga pembantu-pembantu presiden. ya Saya tidak mau, ya membawa ya kasus ini ke level yang lebih tinggi karena empat menteri ini adalah empat menteri yang cukup menjalankan tugasnya sebagai pembantu pembantu presiden. Hmm. Ya. Pertanyaan anda ya apa sebetulnya nih? Uh, jadi ada ada, ada pernyataan pernyataan dari para menteri kemarin di kesaksian itu yang dirasa sudah cukup menjawab tudingan-tudingan yang didalilkan. Di, sebetulnya para menteri ini kan bicara normatif, ya dan uh, kalau dari segi normatif, saya kan tidak ada masalah dengan pernyataan Menteri tersebut. Tapi kan bukan itu isunya. Kita tidak mendapat jawaban-jawaban dari para Menteri yang hadir di sidang MK kemarin, kenapa penyaluran bansos itu dilakukan misalnya saat-saat menjelang Pilpres misalnya. Kenapa kunjungan Presiden begitu banyak dilakukan ke Jawa Tengah misalnya. Ini hanya salah satu saja, ya atau salah dua dari poin-poin yang kita tanyakan. Nah, jadi, soalnya bukan soal dasar hukumnya Berlin SOS atau BansOS. Ya. Soalnya bukan soal bagaimana program itu sudah didesain sejak lama. Kita setuju dengan program itu, yang kita soal, yang persoalkan adalah timing dan distribusi yang dilakukan terhadap target-target grup atau sasaran sasarannya diarahkan uh, oleh BansOS ini. Nah, itu yang menjadi persoalan kita dalam kasus BansOS ini. Jadi bukan soal dasar hukum ya, bukan soal bahwa itu sudah masuk APBN. Kita setuju saja, karena kita tidak tidak anti bansos. Nah, misalnya saya kasih contoh ya, hmm. Menko Perekonomian Erlangga, dia mengatakan Main semuanya udah inline dengan undang-undang dengan program yang di, apa disiapkan oleh pemerintah dengan APBN. Saya setuju, tapi kan dia tidak menjawab kenapa dia misalnya menggunakan bansos itu dalam kampanye dan menyebut dan mengatribusikan itu kepada Jokowi nah ini ini satu hal yang saya kira perlu dijawab oleh para menteri, termasuk oleh uh, saudara Erlangga Hartarto, nah saudara Zulhas Zulkifli Hasan itu juga melakukan hal yang sama seolah-olah bansos itu adalah ya kebijaksanaan dan kedermawanan Jokowi sebagai presiden, nah ini kan yang tidak objektif karena bansos itu kan program pemerintah yang disetujui oleh DPR dan nah, seharusnya semuanya ya harus saya mendapatkan uh, kredit dari program bansos ini okay. tidak ada satu pihak. Nah, kalau kita mau fair, mau objektif ya harusnya seperti itu. Oke, okay. uh, atas uh, tanggapan dari TPN ini, Bang Martin, gimana melihatnya? Ya, yang pertama ya, ini sesuai prediksi kami bahwa memang hadirnya empat menteri ini justru akan membantah dalil-dalil baik pemohon nomor satu maupun pemohon nomor dua, karena kan yang didalilkan itu kan sebenarnya ha hampir mirip ya politisasi bansos, perlinsos secara terstruktur dan masif. Nah. Kemarin sudah dijelaskan baik dari anggaran ya oleh Menteri Keuangan, penganggaran itu sudah jauh dilakukan di awal tahun 2023 dan disetujui anggarannya September, sebelum Gibran jadi sorry sebelum putusan MK nomor 90 dan juga sebelum Pak, Pak Prabowo dan Gibran itu mendaftar sebagai capres dan cawapres. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa siapapun capres dan cawapresnya program itu akan berjalan. Lalu, yang berikutnya mengenai penjelasan dari uh, Menteri PMK dan juga Bu Siapa, Bu Tri Risma, hari ini, bahwa di Indonesia ini ada tiga kategori rakyat miskin. Yang pertama adalah miskin ekstrim, miskin, dan hampir miskin. Yang dimaksud dengan miskin ekstrim ini adalah orang-orang yang gajinya itu, atau pendapatannya lima ratus ribu ke bawah, ya, ditambah dengan dia punya anak, ada orang difabel di situ, nah, orang-orang yang seperti ini harus langsung diberikan bantuan tidak bisa ditunda itu kutipan dari kata-kata Bu Risma sehingga ya pendistribusian eh, bansos yang dari 2023 sudah didistribusikan semenjak awal tahun itu tetap konsisten dilakukan lalu yang berikutnya mengenai Bapak Joko Widodo ya turun ke lapangan membagikan secara simbolik ya yang akhirnya juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ternyata eh, anggarannya itu diambil, justru diambil dari dana operasional Presiden, bukan dari dana Bansos maupun Perlinsos. Namun yang mau kita bicarakan adalah kebiasaan Bapak Presiden ya, yang disebut dengan belusukan ataupun merakyat ini. Ini sebenarnya kan kebiasaan, -kebiasaan dari yang diajarkan oleh Bung Karno ya, dan juga semangat ideologi dari Partai PDI Perjuangan. Kalau nah, sampai kemudian dari pihak pemohon menyatakan ini tidak membantu untuk menjawab dalil permohonan, lalu juga dari Bung Refli Harun menyatakan bahwa keterangan dari para menteri ini seperti laporan kerja, gimana tuh Bang Martin? Itu, itu relatif ya, karena gini, uh, biar saya lanjutkan dulu. Jadi Pak Jokowi itu belusukan sudah dari jadi wali kota Solo. Lalu saya tahu Pak Jokowi suka belusukan itu ketika beliau jadi gubernur di Jakarta. Dan beliau ini konsisten meneruskan hal-hal yang dimaksud gitu loh. Nah, di 2021 itu kan ada COVID-19 ya, dan juga setelahnya ada yang namanya uh, badai El Nino yang akhirnya ya secara penelitian BMKG memprediksi bahwa badai El Nino itu akan bertahan setidaknya sampai dengan April 2024. Hmm. Nah, uh, didasarkan dengan hal-hal tersebut, Pak Jokowi ini ya sekaligus kunjungan kerja beliau juga merakyat dengan memberikan secara simbolik. Ya menurut saya itu sah-sah saja, ya. Atau juga kalau itu yang disoal, kenapa di luar negeri itu tidak ada bansos, uh, Prabowo-Gibran menang, ya. Di Sumatera Barat di Aceh tidak ada uh, bans, eh sorry ada bansos juga tetap aja kita kalah, gitu ya. Lalu ada 42 pj kepala daerah di di Indonesia ini yang dikuasai oleh partai PDI, PKS, PKB dan Nasdem, kita pun juga menang tebal. Jadi okay. uh, kurang relevan rasanya tuduhan politisasi bansos dan juga penggunaan uh, pelaksana jabatan kepala daerah sebagai instrumen okay. kemenangan dari Prabowo-Gibran gitu loh. Okay. Jadi kami uh, senang ya bahwa kehadiran empat menteri ini mematahkan seluruh dalil-dalil terkait politisi bansos. Terima kasih. Oke, okay. uh, Pak Todung sampai dibilang oleh Bung Refli bahwa keterangan dari para menteri ini sebatas seperti laporan kerja. Anda juga merasa demikian? Ya saya katakan tadi dengan menggunakan istilah normatif. Karena memang kita tidak mendapatkan jawaban dari keempat menteri ini hmm. ya kita tidak mempersoalkan apakah dana bansos yang masuk dalam APBN itu diputuskan jauh sebelum penetapan calon misalnya paslon ini. Buat buat saya itu bukan bukan isunya. Isunya adalah kenapa penyaluran bansos itu terkesan sangat dipolitisasi. Apakah itu oleh Presiden Jokowi langsung, apakah itu oleh menteri-menterinya. Nah, memang kemarin itu ada penjelasan dari Menteri Keuangan bahwa itu bukan dana bansos itu dana operasional presiden. Nah ini pertama kali kita mendengar ada penjelasan semacam ini. Karena selama ini kan kita taunya itu dana bansos, ya. Dan presiden juga ya saya kira sangat ya mengadvokasi bansos dan kita setuju itu. Tapi kan momentumnya, timingnya, kemudian sasaran penerimaan bansos itu itu dua isu yang tidak tidak terjawab. Nah hakim MK Arief Hidayat menanyakan. Apakah dalam rapat terbatas kabinet ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh. Hmm. Nah, kenapa Hakim Arif Hidayat mengatakan seperti ini? Karena dia mencurigai ada sesuatu di balik penyaluran bansos ini. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu itulah yang kita sebut sebagai politisasi. Hmm. Kita tidak membantah bahwa di negara lain juga ada program semacam bansos, tapi tidak sepenuhnya comparable, gitu. tidak compatible juga, ya. Okay. Saya tahu bahwa di Thailand ada bansos ya. Di Malaysia, di Filipina juga ada bansos, tapi tidak tidak seperti yang kita hadapi di Indonesia. Hmm. Di Indonesia ini bansos itu begitu kental politisasinya ya. Kalau saya mengatakan bahwa bansos itu sejak dulu ada, emang zaman SBY juga ada bansos itu. Yeah. Tapi belum pernah ada politisasi seperti sekarang ini dan coba kalau dilihat jumlahnya 496,8 triliun. Itu jumlah yang paling besar plus 10%, uh, 5% automatic adjustment hmm. yang diambil. Nah ini kan gede sekali, jadi 540 sekian triliun. Sehingga Karena, dari pernyataan empat menteri kemarin itu sama sekali tidak ada pernyataan pamungkas yang mungkin bakal dikuatkan lagi uh, pendalilannya dalam sidang berikutnya di tanggal 16 April, ya, uh, Pak Todok? Saya, saya heran kenapa para menteri itu tidak menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Ya, menurut saya itu penting ya untuk mendapatkan klarifikasi, mendapatkan kejelasan, apa yang terjadi pada rapat-rapat kabinet terbatas seperti itu. Buat saya bansos itu kita setuju tapi banyak pertanyaan yang tidak dijawab dengan kehadiran empat menteri itu. Ini ini yang buat saya tetap menjadi masalah dan kami akan tetap pada pendirian kami seperti yang kami tulis dalam permohonan PHPU kami bahwa politisasi itu terjadi dan kalau kita melihat kami punya saksi Bu. Saksi kita itu memberikan penjelasan bahwa mereka itu diarahkan untuk memilih paslon 02. Oke. Okay. Nah, karung beras yang dibagikan kepada pemilih-pemilih itu itu ada gambarnya Prabowo dan Gibran. Nah, itu itu fakta yang diungkapkan di depan persidangan. Hmm. Jadi uh, saya melihat politisasi itu tidak bisa dibantah sebetulnya. Oke. Okay. Ya. Masih tetap ada politisasi di yang dilihat oleh e, pemohon nih, Bang Martin dari pembagian bansos itu ditambah lagi tidak menjawab pertanyaan dari hakim juga yang dipandang oleh pemohon. Gimana meresponnya, Bang Martin? Ya gini, kalau prosesi relatif ya karena kan pada dasarnya kita ini berbeda pendapat ya dan pendapat ini kan dituangkan masing-masing dalam baik permohonan maupun jawaban kami. Ya nggak apa-apa, yang penting kan e, proses ini sudah dihadapkan dan dilalui secara konstitusional nah tadi semisal misalkan yang dipersoalkan adalah beras ya dengan logo Prabowo Gibran saya juga banyak nonton ya uh, seperti ada beberapa kader PDI Perjuangan yang door to door di daerah Sulawesi di daerah Jakarta dan juga di daerah uh, sekitarnya ya yang mengatakan bahwa ini merupakan bantuan dari Pak Ganjar Pak Ganjar orang baik tolong pilih Pak Ganjar lalu dia memperkenalkan bahwa dia adalah anggota DPR incumbent Lalu dia juga meminta untuk memilih PD Perjuangan. Sangat banyak sekali hal-hal seperti itu yang beredar di sosial media. Tapi ya, uh, tentu kan ini harus diukur juga apakah dampaknya itu uh, secara suara terlalu besar atau tidak. Nah, lalu yang berikutnya mengenai logo, ya bisa saja logonya ada Prabowo-Gibran ataupun bisa saja logonya ada logo-logo uh, tertentu. Okay. Nah, cukup yang paling penting di sini adalah apakah uh, paket sembako itu menggunakan uang negara? Atau sudah dibeli terlebih dahulu, gitu ya? Hmm. Nah, jadi ya, sah-sah saja. Ya, intinya, nanti kita akan serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi terkait yang disampaikan Pak eh, Todung, ya, mengenai Pak Erlangga, bagi-bagi eh, itu, -bagi, menyebut nama Presiden, lalu Pak eh, Zulkifli Hasan juga dituduh melakukan hal yang sama. Ini kan semua sudah diuji, ya, eh, melalui sengketa proses yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu. Dan Bawaslu juga sudah memberikan jawaban melalui uh, apa namanya jawab, jawaban pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi okay. dan sudah dijelaskan terkait rekomendasi terhadap hal-hal tersebut. Mm -hmm. Ada yang memang melanggar peraturan tapi bukan peraturan pemilu. Ada yang tidak cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat material. Ada yang tidak memenuhi syarat formil. Bye. Nah, sebenarnya kalau kita mengacuannya itu aja bang bang Tifal. Okay. Jadi kita optimis bahwa uh, TSM terkait politisi, politisasi bansos dan juga TSM terhadap abuse of power itu nantinya kami sangat optimis tidak akan terbukti dalam uh, permohonan nomor satu maupun permohonan nomor dua. Tapi yang ya. jelas proses sidang masih akan berlanjut nanti di tanggal ya. 16 April 2024. Pak Todo Mulia Lubis terima kasih, Bang Martin Lukas juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore.